sebanyak 44 daripada 7,658 premis taman asuhan kanak-kanak yang diperiksa Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ditutup sejak penularan kes penyakit kaki, tangan dan mulut HFMD di Sabah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Insinyur Syahelmi Yahya berkata, setakat ini jumlah kumulatif kes adalah sebanyak 4,604 kes dengan 91% daripadanya membabitkan kanak-kanak di bawah 12 tahun. Beliau berkata demikian ketika ditanya pemberita berhubung saranan penutupan taska susulan Sabah masih mencatat kes HFMD yang tinggi ketika ini. Syahelmi dalam pada itu turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa berpesan kepada anak mereka untuk menjaga kebersihan ketika berada di sekolah. Sebelum ini, JKNS melaporkan kes HFMD di Sabah menunjukkan penurunan pada minggu epidemiologi ke-22 bermula 29 Mei hingga 4 Jun lalu. Pengarahnya, Datuk Dr. Ros Ananimuddin, memaklumkan sebanyak 528 kes HFMD dilaporkan pada minggu berkenaan, iaitu turun sebanyak 27.17% berbanding 725 kes pada minggu epidemiologi ke-21. Sementara itu, Parti Solidariti Tanah Air Kusta Bahagian Kepayan membidas sikap segelintir pemimpin pembangkang tidak menunjukkan contoh yang baik dalam landscape politik Sabah kerana enggan menerima jemputan untuk hadir bagi memeriahkan bersama sambutan keamatan. Ketuanya Jeffrey Jomian berkata sikap itu memperlihatkan ketaksupan pemimpin terbabit yang lebih mementingkan politik kepartian berbanding mengeratkan perpaduan rentas parti demi kebaikan bersama. Jelasnya, ia juga mendedahkan sikap sombong ahli politik pembangkang yang menunjukkan mereka tidak terbuka dalam berpolitik dan seharusnya ditolak, terutama pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Jeffrey berkata sepatutnya ahli politik harus mengutamakan politik perpaduan yang lebih matang berbanding menunjukkan perpecahan antara pemimpin. Sebelum itu, Jeffrey yang juga penaung perayaan pesta keamatan itu turut menyeru semua masyarakat di negeri ini bersatu selaras dengan konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan Perdana Menteri. Manakala unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Tanjung Papat mengambil tindakan segera meninjau kejadian jambatan roboh di Jambatan 10, Kampung Berhala Darat Sandakan petang semalam. Pemimpin pembangunan masyarakat Tanjung Papat Syaiful Bahari Muin bergegas ke lokasi kejadian setelah menerima laporan penduduk untuk menilai tahap kerosakan dan memastikan pembaikan dapat dilaksanakan segera. Turut meninjau kerosakan jambatan terbabit ialah jurutera Majlis Perbandaran Sandakan dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sandakan. Syaiful berkata tinjauan pihaknya mendapati kejadian itu turut menyebabkan tiang elektrik dan paip air patah manakala pondok tempat penyimpanan bot roboh. Beliau berkata pihak UPPM Tanjung Papat juga sudah menghubungi Jabatan Air Negeri Sabah untuk membuat penutupan sementara bagi mengelakkan pembaziran air dan memohon pembaikan segera kerosakan paip air bagi mengelak kesulitan kepada penduduk. Selain itu, katanya pihak UPPM Tanjung Papat turut menghubungi Sabah Electricity Sdn Bhd untuk melakukan pemeriksaan dan membaik pulih segera kerosakan demi keselamatan penduduk selain memastikan bekalan elektrik tidak terganggu. Berita jenayah, dua suspek yang diburu selepas dikenal pasti terbabit dalam kes pecah masuk sebuah rumah di Kampung Tuarit Taut, Keningau, Januari lalu berjaya ditahan semalam. Kedua-dua suspek berusia 20-an yang berjaya ditahan itu membabitkan seorang lelaki tempatan dan seorang lagi warga asing. Ketua Polis Daerah Keningau Deputy Superintendent Polis Nor Rafida Kasim berkata, kedua-dua suspek dipercayai memecah masuk rumah milik seorang guru dan menyebabkan kerugian kira-kira RM5,000. Katanya siasatan awal kejadian berlaku ketika pemilik rumah berusia 60 tahun terbabit keluar meninggalkan rumah bersama keluarga dan bermalam di Kampung Mempikit, Keningau. Katanya kejadian hanya disedari mangsa pada keesokan harinya apabila mendapati pintu dapur rumahnya terbuka dan keadaan rumah juga berselerak. Mangsa turut mendapati beberapa barangan hilang, antaranya set komputer, telefon bimbit, dua cincin emas, tabung berisi wang shilling dan set wifi. Nur Rafida berkata siasatan turut mendapati kedua-dua suspek masuk rumah dari bahagian dapur dan tingkap yang tidak berkunci. Sementara itu, Nur Rafida berkata kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara selama tempoh sehingga 10 tahun dan denda atau sebat. Katanya hasil ujian saringan air kencing juga mendapati kedua-dua suspek positif dada jenis metafetamin. Sehubungan itu, Nur Rafida menasihati orang ramai supaya memeriksa semua pintu dan tingkap sebelum meninggalkan rumah. Katanya kunci rumah juga tidak digalakkan untuk diletakkan di bahagian berdekatan dengan tingkap atau pintu rumah kerana ia memudahkan suspek melakukan jenayah.
Seterusnya, kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom sentiasa bersiap sedia mengekang aktiviti jenayah termasuk memperketatkan pemantauan udara di perairan negara. Ketua Staf Bahagian Operasi Laut Eskom Laksamana Pertama Maritim Che Engku Suhaimi Che Engku Daik berkata, ia amat penting bagi memberi gambaran kehadiran pasukan keselamatan sepanjang masa. Katanya kehadiran aset pemantau di udara juga memberi petunjuk pasukan keselamatan negara sentiasa bersiap sedia sepanjang masa untuk berdepan sebarang pencerobohan ataupun aktiviti jenayah. Beliau berkata demikian selepas menjalankan ops maritim khas selatan melalui udara di sekitar perairan Tawau, Semporna, Ladatu, Sandakan dan Sempadan Negara semalam. Dalam pada itu, Che Engku Suhaimi berkata ops maritim khas selatan yang dilakukan selama 2 minggu itu memberi tumpuan kepada pencerobohan pendatang tanpa izin, penyeludupan dan kontraban. Menurutnya, melalui pemantauan serta operasi secara agresif yang dilakukan sehingga perairan Sandakan dan menghala persempadanan negara juga sangat positif dan menunjukkan perubahan. Che Engku Suhaimi berkata semua masyarakat terutamanya yang tinggal zon Selamat Sabah Timur, S-Zone dapat berganding bahu bagi memastikan kedaulatan negara terjaga. Teruskan bersama kami, desoka.com, berita komprehensif.